Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Hasan Official dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya berada di Desa Kemuning Sari, Kecamatan Pati, Kabupaten Jember, tentunya di Jawa Timur, teman-teman. Yang tak lagi mau nge-review sebason Gediatur dengan subwoofer 18 in kali 2 ya. Terus untuk low 15 in ada 2 box. Untuk mid hicknya ada 3 box, 12, 10 in dan 8 in. Oke, kita langsung mendekat. Untuk yang 18 in ini pakai speaker asli, teman-teman. Asli V400, ada 2 speaker. Terus untuk boxnya ini CLA ya. Terus untuk yang di tengah, untuk low, ini pakai speaker 15 in. Pakai 15 in juga sama, pakai speaker asli V400. Terus untuk boxnya juga sama, pakai box CLA. Untuk mid hicknya sama ya. Untuk boxnya pakai box CLA. Terus pakai speaker 12 in 10 lang, teman-teman. 10 lang, 12.30 dan 12.40 ACR. Untuk 10 innya itu lupa, teman-teman, pakai speaker apa ya. Terus yang paling atas pakai speaker 8 in, pakai speaker ACR. Untuk namanya Kevin Putra Audio. Kemuning Sari. Terus untuk nomornya ini, teman-teman, mungkin teman-teman mau nanggap sound system Kevin Putra Audio, bisa menghubungi nomor ini ya. Dan saya taruh di deskripsi juga. Dan yang 18 in ini, teman-teman, masih belum dicat ya. Tahu belum di finishing, masih mentahan. Kita lihat tempat dari belakang, teman-teman. Untuk tempat dari belakang seperti ini. Nih. Untuk powernya ini, teman-teman. Untuk power yang paling bawah ini buat subwoofer. Yang ini menghandle 18 in, yang paling bawah itu pakai trafo 30 ampere stereo ya. Trafo 30 ampere untuk subwoofer. Terus yang ini sangken pakai Toshiba 12 set. Terus yang ini menghandle 15 innya itu kali 4 pakai sangken 12 set. Terus untuk driver lupa, teman-teman. Terus paling atas ini menghandle yang 12 kali 2 dan 10 in dan juga 8 in plus horn. Yang ini stereo juga 10 ampere tanggung ya. 10 ampere besar, teman-teman. Terus pakai sangken 4 set. Terus untuk driver sama SOTL. Seperti itu ya. Untuk perkabelan, teman-teman. Nih. Perkabelannya ini. Is lumayan ya. Oke, kabel apa ini? Ini untuk perkabelannya. Pakai kabel apa ini? Kelihatan, teman-teman. Teman-teman. Oh, ini, teman-teman, pakai kabel SNI. Nih. Terus full speak on. Oh ya, untuk subwoofer speak on dan low nya. Terus untuk mid hic nya masih belum pakai speak on, teman-teman. Seperti itu ya. Karena cuacanya agak mendung, teman-teman. Kita review secara singkat aja. Kita lanjut ke operator. Ya, di sini juga ramai, teman-teman. Penontonnya juga banyak nih.
ruang operator ada di sana teman-teman. Untuk aksesoris ada di sini teman-teman. Pakai mixer apa? Yamaha. Pakai mixer Yamaha. Berapa channel, Mas? 8 channel. 8 channel, teman-teman. Untuk aksesoris pakai equalizer DBX 231. Terus yang bawah ini crossover ya? Crossover. Crossover. Crossover DBX. DBX 224. 224. Untuk ownernya ini teman-teman. Untuk owner ini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa? Mas Pai. Mas siapa? Mas Pai. Mas Pai. Ya, sudah lama, Mas, mendirikan sound system ini? Sejak 2022. 2022, sekarang 2023 ya? Iya. Satu tahun ya? Iya. Satu tahun. Untuk biaya sendiri, Mas, sudah menghabiskan berapa, Mas? Sekitaran 8 juta lebih. Full lebih aksesoris ya? Iya. Garapan sendiri, Mas? Iya, garapan sendiri. Untuk box, Mas? Box CLA, pesanan. Pesan. Untuk power? Power om bro, full om bro. Full om bro, garapan sendiri ya? Iya. Juga nerima pesanan? Iya. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau garap power, monggo bisa ke mas siapa? Mas Pai. Mas Pai. Terus untuk nomornya saya taruh di deskripsi teman-teman. Iya, untuk kedepannya semoga lancar ya, Mas. Amin. Semoga tambah lancar jobnya dan rezekinya tambah dilancarkan juga ya. Amin. Dan diparingi kesehatan tentunya ya. Amin. Oke. Oke teman-teman, kita selanjutnya kita langsung cek sound ya. Kita dengarkan suara dari Kevin Putra Audio. Seperti apa suaranya? Audi Ranger Bike HKS Project Support Johan Saputra. Thank you.
perform panggilan Audi Ranger Band KKS Project Support Johan Saputra.